السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونثق به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء أما بعد إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Tuan Iman, Ngurusi dan juga ahli-ahli jantan kuasa masjid, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pecinta ilmu, kru-kru RTM yang bertugas, seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita sambung kembali kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim berdasarkan kepada kitab Qasasul Qur'ani oleh Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi. Dan kita masih lagi membicarakan kisah Nabi Ismail. Walaupun saya telah pun menceritakan tentang kisah Nabi Ismail dalam pertemuan yang telah lalu, dan kita kira kita sudah pun selesai membicarakan kisah Nabi Ismail kerana kisah dia tidak begitu panjang disebut di dalam Al-Quran. Dan saya juga telah menyebut secebis kisah Nabi Ismail alaihi salam ini di dalam kitab Nazarat fi Ahsanil Qasas yang dihasilkan oleh Profesor Sayyid Muhammad Al-Wakil. Pada malam ini, sebelum kita pergi pada kisah Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adalah adik kepada Nabi Ismail alaihi salam, yang mereka berdua ini adalah satu bapa tetapi berbeza dari segi ibu. Ibu saja berbeza bagaimana yang telah pun kita jelaskan sebelum ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang saya rasa penting untuk dijelaskan berhubung dengan kisah Nabi Ismail, iaitu pengajaran-pengajaran daripadanya lah. Dan saya telah pun membaca ayat yang menceritakan Nabi Ismail ini sentiasa menyuruh ahli keluarganya supaya menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail alaihi salam seorang yang sentiasa menyuruh ahli keluarganya menunaikan solat dan juga mengeluarkan zakat, dan beliau merupakan seorang yang diridai di sisi Allah Azza wa Jalla. Solat ini tuan-tuan, saya sudah sebut pada minggu lepas, suatu pesanan yang telah dipesan oleh Nabi, yang kita baca kisahnya dipesan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Begitulah ia dipesan oleh nabi-nabi selepas daripada baginda, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti dengan para sahabat yang datang selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari segi pengajaran yang muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, sembahyang kalau tuan-tuan kaji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati ia adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilaksanakan. Dan kata rujuk pada nas pun dia mengatakan ini satu benda yang berat untuk dilaksanakan kecuali oleh orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah bantuan dengan bersabar dan juga menunaikan solat. Menunaikan solat itu satu benda yang berat kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk saja akan merasa ringan untuk melaksanakan sembahyang. Jadi pesanan Nabi Ismail alaihi salam kepada kaum keluarganya, kita boleh ambil iktibar. Kerana masalah menjaga sembahyang ni tuan-tuan, dipesan oleh semua nabi-nabi. Dipesan oleh semua nabi-nabi dan tidak terbatas hanya kepada Nabi Ismail alaihi salam untuk keluarganya saja. Kita pun sama juga sebab kita membaca kisahnya, kisah beliau ini. Begitu juga kalau kita baca keterangan-keterangan di dalam hadis Nabi. Di antaranya
berdasarkan sebuah hadis, inna bainar ruju wa bainal kufri aw asyirki tarkus salah, akhrajahu Muslim. Garis pembeza antara seseorang laki-laki itu dengan kekufuran atau dengan kesyirikan ialah meninggalkan sembahyan, meninggalkan solat. Mana meninggalkan solat ni, tuan-tuan? Kalau dilakukan dengan tujuan menafikan kewajipannya, seseorang itu akan menjadi kafir atau seseorang itu boleh menjadi syirik. Dan ada riwayat daripada Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan juga Tirmizi menyebut, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, fa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka ialah sembahyan. Sesiapa yang meninggalkan sembahyan, maka dia menjadi kafir. Perjanjian apa? Perjanjian kita antara golongan munafik. Garis pembeza antara orang Islam dan munafik di zaman Nabi ialah pelaksanaan solat. Dan orang munafik di zaman Nabi, kalau tuan baca dalam buku-buku sejarah, mereka adalah orang-orang yang malas dalam melaksanakan solat isyak berjamaah dan juga solat subuh juga secara berjamaah. Dan kalau kita baca begitu, tuan-tuan, kita rasa gerum. Kerana berapa kerap sangat orang kita ni boleh sembahyang isyak berjamaah lantaran kan sibuk kita berniaga dan sebagainya. Dan berapa kerap sangat di kalangan kita boleh subuh berjamaah. Walaupun kadang-kadang rumah kita sangat dekat dengan masjid. Sangat menggerumkan dan sangat menakutkan. Kerana Nabi kata garis pembeza antara orang beriman dengan orang kafir itu ialah meninggalkan salat. Kemudian muslimin semak dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menyebut, la hadza fil Islam biman taraka salah, tidak ada bahagian Islam bagi sesiapa yang meninggalkan solat. Tak ada bahagian Islam bagi sesiapa yang meninggalkan solat. Tak ada Islam ya. Kemudian kata Abdullah bin Syakib, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min a'ma syai'an tarakahu kufrun illa salah. Dia kata para sahabat Rasulullah SAW tidak melihat sesuatu amalan yang bila ditinggalkan menjadi kafir orang tinggal, kecuali sembahyang. Dan Ibn Abbas meriwayatkan seperti disebut oleh Imam Al-Marwazi, kata Ibn Abbas, man tarakas salata faqad kafar, sesiapa yang meninggalkan salat maka dia menjadi kafir. Ini semua ancaman keras, tuan-tuan. Ancaman keras pada orang yang meninggalkan sembahyang. Dan begitu juga diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid, man lam yusalli fahuwa kafir, siapa yang tidak sembahyang dia kafir. Cuma ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan makna kafir. Ada majoriti kata kafir itu kebanyakannya kafir nikmat. Tidak kurang ulama mengatakan kafir itu ialah kafir i'tiqad. Ia bergantung pada keadaan orang meninggalkan sembahyang. Kalau orang meninggalkan sembahyang atau salat itu memperlekehkan sembahyang yang ditinggalkan, dia menjadi kafir. Tapi kalau ditinggalkan kerana malas, dia belum tentu menjadi kafir. Tapi perbuatan meninggalkan sembahyang itu adalah satu benda yang ditegah oleh Islam. Dan muslimin semak dirahmati Allah sekalian, selalu kita baca dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahu, neraka wailah bagi orang-orang yang sembahyang yang lalai dari sembahyang mereka, yang lalai daripada sembahyang mereka. Disebut dalam surah Al-Ma'un, wail ialah satu lembah di dalam neraka jahanam. Wail satu neraka yang berada dalam neraka. Satu neraka yang berada dalam neraka. Satu lembah di dalam neraka jahanam, di mana kalau kita merujuk satu riwayat yang lain mengatakan bahawa neraka jahanam itu berlindung dengan Allah Azza wa Jalla supaya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka wail sebanyak 400 kali sehari. Ada tuan bayang, neraka wail minta doa kepada Allah supaya dia tidak dihumbangkan dalam satu neraka yang lebih dalam daripada dia, namanya neraka wail. Jadi dasar neraka jahanam itu ada satu neraka yang dinamakan neraka wail. Neraka jahanam sendiri pun tidak mampu berdepan dengannya, dan neraka jahanam ini mohon perlindungan pada Allah sebanyak 400 kali sehari. Kalau kita rajak beberapa riwayat yang berkaitan. Kemudian sembahyang-sembahyang yang selalu dilalaikan, hafizu ala salawat was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sembahyang dan sembahyang wusta. Wusta sembahyang apa, tuan-tuan? Ulama-ulama tafsir menyatakan sembahyang wusta ini ada mentafsirkan dengan makna sembahyang subuh. Sebab ini sembahyang-sembahyang sering kita abaikan. Dan tidak kurang mentafsirkan sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Ini sembahyang-sembahyang mudah kita lalai, sibuk bekerja dan sebagainya, menyebabkan kita meninggalkan.
Itu tuan-tuan saya nak sebut. Kalau saya nak ulas panjang lagi, berkaitan pesanan Nabi Ismail pada zamannya dan diikuti oleh Nabi kita SAW pada zamannya, supaya kita menjaga sembahyang, jaga solat, walaupun apa-apa aktiviti yang kita lakukan, apalagi sekarang ini kemudahan untuk kita laksanakan solat sangat banyak disediakan oleh pihak berkuasa. Hatta sesiapa yang menonton bola sepak sekalipun tuan-tuan, di stadium pun ada kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan solat. Di Maidin pun ada kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan solat. Di Lebuh Raya pun ada kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan solat. Hatta orang yang mendaki gunung pun di sana ada persinggahan-persinggahan untuk membolehkan dia melaksanakan solat. Tidak ada alasan bagi orang sekarang untuk membolehkan dia tidak menunaikan solat, kecuali orang itu tuan-tuan memang orang yang malas, memang orang yang fasik. Itu pesanan Nabi Ismail yang pertama yang saya tambah daripada huraian yang saya telah lepas. Yang kedua, apa yang Nabi Ismail AS suruh keluarga dia buat? Mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat tuan-tuan. Jadi Nabi Ismail, kalau kita tengok dalam Al-Quran, ini dua benda yang ditekankan dalam pembinaan masyarakat di kota Mekah dan kawasan-kawasan sekitar. Kenapa? Jaga sembahyang tuan-tuan. Sebab sembahyang ini hubungan kita dengan Allah. Siapa tak sembahyang, putus hubungan dengan Tuhan. Macam kapal terbang tuan-tuan. Kapal terbang, bila dia terbang, walaupun dia jauh terbang sampai ke Mekah, kapal terbang tu emas, pusatnya di Kuala Lumpur, dia mesti ada hubungan dengan radar di Kuala Lumpur tu. Dia terbang, dia mendarat, dia terbang balik. Tapi kalau dia terbang, dia terputus dengan radar yang mengesan tuan-tuan, bermakna biasa kapal terbang itu terhempas, langgar bukit dan sebagainya. Maka begitulah orang yang meninggalkan sembahyang, radar dia tak ada, yang mengendalikan dia itu tak ada, hubungan dia dengan Allah Ta'ala putus. Maka hidupnya menjadi seolah-olah seperti binatang. Jadi sembahyang kena jaga. Itu kena jaga dia. Jadi yang kedua, zakat. Zakat ni apa bang? Harta. Jadi Nabi Ismail AS berpesan kepada masyarakatnya, kukuhkan dua perkara. Kukuhkan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla menerusi pelaksanaan solat. Yang kedua, kukuhkan hubungan dengan masyarakat menerusi mengeluarkan zakat. Zakat ni tuan-tuan, siapa yang akan keluarkan zakat? Orang berharta keluar zakat. Bila orang keluarkan zakat, orang keluar zakat tu orang berharta. Zakat tu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang miskin. Tu'khadhu min amwalihim wa turaddu ila fuqara. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'i. Dari sebuah hadis sahih, iaitu sahih Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya. Harta itu diambil daripada orang kaya dan diagih pada orang miskin. Di situ tuan-tuan, hubungan masyarakat menjadi kuat. Orang miskin tidak akan dengki pada orang kaya, dan orang kaya tidak akan menjadi tamak dengan harta. Nampak tak, kita nampak lihat Nabi Ismail berjaya membina masyarakatnya menerusi dua sistem. Satu hubungan dengan Allah, satu lagi hubungan dengan sesama manusia menerusi proses mengeluarkan zakat. Jadi tuan-tuan masuk sekalian, di negara kita ni sistem keluaran zakat, pengagihan zakat cukup sistematik. Kalau tuan-tuan pergi melawat ke Maidan, ada lebih kurang 60 jenis pengagihan zakat. 60 jenis pengagihan zakat dengan asnah-asnah yang ditetapkan. Mungkin kita kurang faham cara pengagihan tu, kita beranggapan bukan-bukan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi dekat Maidan, tengok buku cara dia mengagihkan, satu pengagihan yang cukup smart, cukup sistematik. Smart dan cukup sistematik. Tengok sistem pengagihan zakat tadi. Jadi apa malapetakanya kalau kita perhatikan semak-semak Allah sekalian, bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat? Di antaranya orang yang tidak mengeluarkan zakat, semak dan mata Allah sekalian, harta yang dia tidak keluar tadi, Allah Ta'ala jelmakan dalam bentuk satu ekor ular yang besar, dan nama ular itu ialah Shuja'ul Aqra. Shuja'ul Aqra. Dan Shuja'ul Aqra itulah yang akan mematuk dia bertubi-tubi pada hari kiamat kelak dan mengejar dia. Jadi dia lari tuan-tuan, dia lari. Jadi Shuja'ul Aqra ni kata, kenapa kamu lari daripada aku? Aku ni, kamu kenal tak? Aku ni harta kamu, yang kamu satu ketika dahulu tidak keluarkan zakat. Jadi kamu yang mencipta aku, kenapa kamu nak lari daripada aku? Mana tahu orang ada harta, dia tak keluarkan zakat. Harta itu diubah oleh Allah dalam bentuk menjadi seekor ular, dinamakan sebagai Shuja'ul Aqra. Hadis itu sahih. Dan ular itu akan kejar tuan punya harta, mematuk dengan satu patukan yang sangat berbisa. Kalau ular dunia ni tuan-tuan kita rasa takut, bagaimana ular di akhirat? Jadi kita tak boleh nak tolak ular tu, sebab ular tu kita buat atas dunia dulu. Kita buat, kita lari, dia kejar, kita lari, kita kejar. Kita tak nak melindung. Masa apa nak melindung? Pasal ular itu kita buat. Buat macam mana? Buat dalam bentuk kita ada harta, kita tidak mengeluarkan zakat. Dan ular tu akan kata, aku ni harta kamu, kamu tidak keluarkan zakat.
Jadi dia pula harta kita itu menyumbang kepada dosa besar dalam kehidupan kita dan malapetaka besar. Dan seterusnya tuan-tuan masuk sekalian, Nabi Ismail ini yang ketiganya ialah dia seorang anak yang saleh. Kita dah baca peristiwa sebelum ini. Dia mentaati kehendak ibu bapanya, terutama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nak semelih, dia akur. Nabi Ismail ajak dia bina Kaabah, dia akur. Nabi Ibrahim suruh cerai isteri, dia akur. Ini merupakan ciri-ciri anak yang saleh. Apa makna tuan-tuan? Saya nak katakan bahawa zaman kita ni kita sangat perlu kepada ciri-ciri anak yang saleh. Semua bangsa tuan-tuan, orang-orang tua dia nak tinggal dunia ni, dia akan tinggalkan satu generasi baru. Kita Islam diajar nak tinggal generasi baru, mestilah tinggal anak yang saleh. Dan anak soleh ni tuan-tuan, banyak kelebihan kepada kita. Banyak sangat kelebihan. Di antaranya disebut dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari dan sebagainya, Iza matal abdu in qata amaluhu illa min salat sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ula. Bila seseorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah yang selama ini disedekahkan pada masa hidupnya, atau ilmu yang diambil manfaat oleh masyarakat. Dia ada ilmu, masyarakat ambil manfaat. Bukan ada ilmu simpan saja dalam kitab penuh almari, tapi dia tidak mengajar masyarakat, orang tak boleh nak tumpang ilmu dia. Yang ketiga, iaitulah anak soleh yang sentiasa mendoakan. Doa ni tuan-tuan paling kurang, Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu paling kurang doa daripada anak. Maka dengan doa itu Allah Ta'ala membantu ibu bapa. Dan di antara kelebihan anak soleh ni, muslimat dan mata Allah sekalian, Allah Ta'ala mengangkat derajat seseorang ibu bapa di dalam syurga. Dia dah masuk syurga dah, tapi syurga yang dimasuk tu di bawah. Tapi dengan kelebihan doa daripada anak, Allah Ta'ala angkatkan derajat si bapa, duduk di tingkat atas. Dan bapa itu keheranan. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah Ali Ibn Al-Qayyim, dia cerita bagaimana di dalam syurga itu ada ibu bapa yang dikunjungi oleh malaikat, dan dia tadi pelawa naik tingkat atas. Ibu bapa itu keheranan, siapa pula naik atas, dia duduk di bawah tu pun dia mujur dah. Maka diberitahu kepadanya kelebihan doa dan juga istighfar daripada anak yang masih hidup, anak dia tu. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, bagi anak-anak yang menghafal Al-Quran, ibu bapa diberikan keistimewaan, dipakaikan mahkota di atas kepala. Ibu bapa tu diberi satu keistimewaan, dipakai satu mahkota yang tidak akan dipakai kepada orang lain, kerana kelebihan si anak yang menghafal Quran dan berjuang untuk mengembangkan Al-Quran, mengajar Quran itu di dalam masyarakat. Ini apa tuan-tuan maksud sekalian? Ini saya kata kelebihan anak-anak yang soleh. Jadi sekarang ni kita di masyarakat Melayu, kita sudah banyak program-program dibuat untuk melahirkan anak soleh. Tuan-tuan jangan ingat kerja saya lahir anak soleh ni hak saya saja. Tak. Sekarang ni kalau kita perhatikan di hak masjid, di mana-mana masjid di Terengganu ke di Malaysia, di mana-mana buat program, berbagai penceramah dijemput, kita bawa lah kaum keluarga kita ke masjid, datang dengar ceramah untuk membina kepribadian anak kita. Mula-mula dia datang tu mungkin degil, mungkin keras kepala, mungkin main pelak je, mungkin main kipas saja, tapi lama-lama dia akan tersentak. Bawa ke masjid tuan-tuan. Sebab apa? Dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga ahli keluarga kamu. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi oleh kerana itu kita kena berhati-hati dalam memelihara anak ni tuan-tuan. Bawa mereka. Sesiapa di antara kita nak masuk syurga tuan-tuan, biarlah kita masuk syurga menyeluruh, jangan seorang. Nak masuk syurga dan jangan kita seorang nak masuk syurga. Kita nak isteri kita masuk syurga, anak-anak kita masuk syurga, masyarakat kita masuk syurga, pemimpin kita masuk syurga. Ini diajar oleh Nabi. Ini diajar oleh Nabi tuan-tuan. Ini diajar oleh Nabi. Biar semua masuk syurga. Jadi bagaimana cara? Kalau kita datang masjid, kita bawa dia. Kalau majlis ilmu, kita bawa semua. Itu tanda kita nak masuk syurga bersama-sama. Kita ajar anak-anak dengan disiplin Islam, Al-Quran, akhlak mulia, sirah Nabi, fiqah yang sempurna, akidah yang mantap. Ajar tu. Ini menunjukkan bahawa kita nak suruh keluarga kita masuk syurga sama dengan kita, tuan-tuan. Ini tidak setengah orang dia nak masuk syurga, dia seorang. Buktinya apa? Majlis ilmu dia seorang mari, keluarga dah mari. Dia seorang lagi mari. Orang tanya, kecuali dia sakit tu lain macam lah.
Bawa tuan-tuan. Itu cara kita nak, kita tak nak seorang masuk syurga, kita nak semua masuk syurga. Pemimpin kita pun masuk syurga, rakyat kita masuk syurga, jiran tetangga kita pun masuk syurga. Nabi tuan-tuan dia ajar umat dia, kalau nak masuk syurga, mintalah syurga Firdaus. Dia suruh semua sahabat, sahabat kanan ke, orang kampung ke, doa, doa yang sama. Dan saya nak sebut satu kisah sebelum saya pindah kepada kisah Nabi Ishaq ini tuan-tuan. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita akan bincang tentang kisah Nabi Musa ni, tapi saya nak sebut dulu kisah ini. Disebut dalam hadis riwayat Al-Hakim, dan hadis ini statusnya hasan li ghairi, mana boleh kita pakarlah. Hadis ini menceritakan bagaimana di zaman Nabi Musa alaihi salam. Setelah Nabi Musa alaihi salam berjaya menyelamatkan kaum Bani Israel daripada cengkaman Firaun di Mesir, dia berjaya menyeberang Laut Merah, bawa ke padang Tih, padang menyebabkan mereka sesat. Di situ akhirnya mereka sesat. Faktor mereka sesat datang banyak. Di antaranya mereka engkar perintah Nabi Musa supaya masuk ke Palestin. Mereka tak nak masuk. Mereka kata orang Palestin dia besar-besar. Ganah-ganah kalau kita masuk habis mati kita. Macam-macam alasan. Padahal kawan tu tak besar mana. Takut ni. Orang takut ni tuan-tuan. Dia buat alasan macam-macam. Orang takut ni alasan ni macam-macam. Kemudian selain daripada itu, ada dalam riwayat itu menyebut yang menyebabkan faktor mereka menjadi sesat ialah kerana dikatakan bahawa Nabi Musa tidak membawa bersama. Nabi Musa tidak membawa bersama jenazah Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti kita akan bincang. Lepas kisah Nabi Yaakob, Nabi Yusuf. Tapi selepas Nabi Ishaq ni tuan-tuan, kita akan bincang Nabi Syuaib dulu. Jadi mengikut aturan Quran, Nabi Syuaib dulu. Lepas tu kita akan bincang Nabi Yaakob. Lepas Yaakob kita akan bincang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Musa dia beritahu dia, mereka ni orang Bani Israel disesatkan di padang pasir. Faktornya mereka tidak bawa mayat ataupun jenazah Nabi Yusuf hok di Mesir. Kan Nabi Yusuf pergi ke Mesir, dia wafat di sana. Jadi bila diberitahu begitu, Nabi Yusuf tanya, siapa yang tahu tuan-tuan, siapa yang tahu di mana kubur Nabi Yusuf AS, mana kubur dia? Tak ada orang tahu. Tiba-tiba di antara ramai beratus ribu orang tu, seorang beritahu, dia kata, saya tahu. Ada seorang perempuan tua. Ada seorang perempuan tua, dia tahu lokasi kubur di mana Nabi Yusuf AS dikebumikan di Mesir. Dia tahu. Jadi Nabi Musa pun arah orang pergi jumpa perempuan tu, pasal nak ambil jenazah tu, nak balik ke Palestin tu, sebab asal dia di sana kan. Jadi apabila pegawai yang dihantar oleh Nabi Musa ni pergi jumpa perempuan tu, perempuan tu kata apa tuan-tuan? Perempuan tu kata, kalau aku beritahu nak buat apa ke aku? Dia umpain gitu. Aku boleh beritahu di mana jenazah dia, lokasi kubur dia, tapi kalau aku beritahu, nak beri apa kepada aku? Dia kata, aku tidak akan beritahu lokasi di mana kubur Nabi Yusuf AS berada, kecuali kamu mesti dapatkan jaminan daripada Musa AS, aku kena masuk syurga, duduk dekat dengan dia. Dia nak masuk syurga. Kalau kita tuan-tuan boleh 100 ribu dah lah. Kalau we 100 ribu, 200 ribu, aku royak lokasi dia kat mana. Tok Syekh, Tok Syekh pulang, ambil pulang. 100 ribu cukup lah, orang mari 100 ribu. Tak, dia tak ambil 100 ribu tuan-tuan. Dia kata, beritahu kepada Nabi Musa, aku nak aku masuk dalam syurga, dekat dengan dia dalam syurga. Aku duduk dekat dengan dia. Nabi Musa jawab, masalah masuk dalam syurga ni bukan masalah jaminan Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa kata, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah memasukkan engkau ke dalam syurga. Bila dah dapat jaminan begitu, rupa pun tadi tunjuk setempat. Jadi pasukan tu pergi tuan-tuan, dan mereka jumpa satu tasik. Di dalam tasik itu ada kubur. Di situlah terletak yang kubur Nabi Yusuf AS. Dan mereka gali kubur dan mereka ambil jenazah tu, kemudian buat balik ke Palestin. Saya nak cerita nama ini. Nak cerita tentang apa benda ni? Bagaimana seorang wanita mengambil kesempatan untuk masuk syurga? Kita dengar kisah tuan-tuan, kita ada anak, kita ada isteri, kita tak mahu masuk syurga. Itu saya nak cerita, nak kaitkan kisah tadi. Dan seterusnya, kita pergi kepada kisah Nabi Ishaq. Nabi Ishaq AS ini adalah merupakan anak kedua kepada Nabi Ibrahim AS. Dan beliau lebih muda, kalau ikut kitab Nazara, Fi Ahsanil Qasas, beliau lebih muda daripada Nabi Ismail. Dengan umurnya lebih kurang, muda 14 tahun. Muda 14 tahun daripada Nabi Ismail, tak kurang mengatakan 11 tahun dan sebagainya. Itu tidak menjadi perbahasan kita lah. Dan beliau lah disebut Al-Ghulabul Alim, seorang kanak-kanak yang serba tahu. Masa dia kecil dia serba tahu dah. Dia panggil Ghulamul Alim,
Soalnya kanak seberitahu yang diberikan khabar gembira oleh para malaikat ketika mana mereka singgah di rumah Nabi Ibrahim dalam perjalanan untuk memusnahkan masyarakat Nabi Lut yang kita bincang lepas dah. Inilah dia anaknya, iaitu Nabi Ishaq. Dan khabar gembira yang disampaikan oleh malaikat tadi mengembirakan Nabi Ishaq dan juga isterinya Sarah pada masa itu. Kemudian Sarah, tuan-tuan, Siti Sarah ni bila dia dengar khabar daripada malaikat dia akan melahirkan anak, dia tanya. Dia kata, "A'lidun wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha." Boleh ke aku beranak? Aku tua dah. Boleh ke aku beranak? Aku ni tua dah. Dan suami aku pun tua juga. Dia guna alasan. Maknanya apa? Dari segi fizikal, tuan-tuan, bila tua, isteri tua, anak tua, memang dari sudut kesihatan nak beranak tu memang payah dah lah. Kehendak Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Kalau tetangga hospital, kalau isteri tu 120 umur, kalau suami 130, payah dah dah. Mata pun kelabu dah nak beranak lagi masa tu. Sesuatu yang agak sukar. Kemudian malaikat memberitahu juga bahawa anak dia Nabi Ishaq ni bakal menjadi orang soleh, iaitu Nabi. Walaupun dia damat oleh anak, tapi anak tu special lalu. Boleh-boleh itu Nabi. Bukan Nabi Ibrahim yang melantik anak dia menjadi Nabi dah. Allah Ta'ala mengkhabarkan. Kemudian ketika mana Nabi Ishaq berumur 40 tahun, bapanya Ibrahim ni nak mengah Ibrahim AS nak mengahwinkan. Nabi Ibrahim AS nak mengahwinkan beliau. Jadi dia umur 40, dia nak kahwinkan. Maka beliau, yakni Nabi Ibrahim AS telah memanggil hamba namanya La'azar. Dia panggil La'azar ni dan berpesan kepadanya supaya tidak mengahwinkan anaknya Ishaq dengan bangsa Kan'an yang duduk di Palestin masa tu. Ada satu Palestin itu bangsa nama dia Kan'an. Bangsa ini bermasalah. Sedangkan bangsa yang datang Nabi Ibrahim AS ni bangsa lain. Itu bangsa lain. Sebaliknya beliau berpesan kepada hambanya tadi supaya mengahwinkan Nabi Ishaq dengan kaum kerabatnya ataupun orang panggil dalam bahasa Terengganu sepupu sepapak. Kahwin anak beranak lah. Kok nun popok nun jangan kahwin popok ganah. Anak kahwin kahwin popok ni. Artinya tahu apa? Dia nak jaga keturunan. Orang soleh ni carilah nak menantu kita orang soleh jugalah kalau bolehnya. Dan kemudian beliau berpesan supaya anaknya tidak dipulangkan ke negeri asalnya kalau suami isterinya tidak mahu pulang ke negeri tersebut. Lepas dia kahwin nanti kalau isteri kata aku tak mau pergi balik ke negerimu, nak pergi pak lain. Dah sah pulanglah ke negeri itu. Ini pesanan Nabi Ibrahim AS kepada hambanya ketika dia menyuruh hambanya mencari pasangan hidup kepada Nabi Ishaq AS. Kemudian seterusnya muslim semak rahmati Allah sekalian. Hamba tadi menyediakan berbagai hadiah untuk bakal isteri Nabi Ishaq. Bawa hadiah nak mengembara ni. Dan dia mengambil unta dan berbagai harta yang dia nak. Dia seterusnya menuju satu tempat nama dia Aram. Satu tempat nama dia Aram. Kemudian apabila sampai di Aram, dia telah mendudukkan untanya. Unta hak tengah berdiri tu dipersilakan duduk. Unta duduk tu. Dan kawasan yang diduduk tu di luar bandar, pinggir bandar. Nama tempat itu Nahur. Kawasan tu nama dia Nahur. Kawasan Nahur ni kawasan kita kata adik kepada Nabi Ibrahim, kata dia. Mana saudara mara dia lah. Saudara kepada Ibrahim. Kalau riwayat ni sebut aku Ibrahim, saudara Nabi Ibrahim. Hak duduk di Aram. Dan ketika mana hamba tadi berdiri, tiba-tiba keluar seorang perempuan yang sangat cantik. Ada seorang perempuan cantik mari daripada jauh hujung kampung. Bawa, orang panggil bawa, kalau kita kot bawa payang. Bawa bekas air. Bawa bekas air kerana nak pergi ambil air. Dia bawa bekas air, dipikul bekas air itu di atas bahunya. Dan setelah dia mendapatkan air, dia pun cuba nak berlalu pergi. Maka pada masa itu La'azar yang datang, hamba yang diamanahkan oleh Ibrahim ini kata pada perempuan tu. Dia kata, "Aski ni, boleh tak beri minum sikit air pada saya?" Ini satu cara tuan-tuan, dia nak cari natu, tapi dia cuba baca akhlak tu dengan cara interaksi. Nak cari interaksi zaman dulu lah, zaman dulu. Zaman lain ni tak main dah cara ni. Zaman lain ni WhatsApp lah. Zaman lain ni WhatsApp, Telegram. Zaman lain ni, dia ganti. Jadi dia berkata, "Aski ni boleh tak minum? Beri air saya sikit." Lalu perempuan tadi, gadis tadi beri minum air. Dan bukan saja gadis tu beri minum air, gadis tu kata, "Istaqi li jamalika aidan." Dia kata, "Bukan kamu saja yang perlu minum air, unta kamu nak minum air, beri minum air." Nampak tak? Ini kehalusan budi.
Ha, kalau hak dia ni tak tahu, boleh buat bini kan? Ha, maknanya kita tanya, dia suruh ubi air. Tiba-tiba, dia bukan saja orang suruh orang tu minum air, dia suruh binatang dia pun diberi minum air. Maka hamba tadi mengatakan, ini perempuan yang sesuai untuk dijodohkan dengan Nabi Ishaq. Ha. Lalu dia menghiasi hidung perempuan tadi dengan emas. Dia beri emas, suruh pakai kat hidung. Zaman-zaman dulu ada kan, siapa pakai kat hidung. Dan kemudian tangan dia dipakai dengan gelang daripada emas. Zaman tu lah. Ha, perempuan tu, kemudian seterusnya Al-Azhar tadi tahu, hamba Nabi Ibrahim AS tanya dia, bintu man hiya? Dia kata, kamu ni anak puan siapa? Kamu ni anak siapa? Ha, budi bahasa baik. Dia tanya, kamu ni anak siapa? Lepas tu dia tanya, ada tak rumah bapa kamu tempat-tempat aku nak singgah sementara waktulah, bermalang sehari dua, kekuan di timur sebagai tetamu. Ha. Lalu perempuan tadi memberitahu bahawa dia anak perempuan Batwe bin Nahur. Batwe bin Nahur, Nahur tu saudara Nabi Ibrahim. Jadi Batwe tu anak dara lah. Jadi dia anak saudara. Ha. Dia tu bint, anak perempuan Batwe bin Nahur. Ha. Batwe bin Nahur. Jadi maknanya kita kata cucu dara lah Nabi Ibrahim AS, kita kata. Wa anna indahum, dan mereka mempunyai rumah dan juga mempunyai makanan, bukan saja untuk orang, untuk manusia, tapi untuk binatang. Ha, kemudian seterusnya gadis berkenaan pulang ke rumahnya dan memberitahu kepada bapanya apa yang telah berlaku. Lalu saudaranya, saudaranya abang dia lah, abang perempuan tu bernama Laban bin Batwil, ha, bila dah beritahu ada tetamu tertunggu ujung kampung, dia pun bergegas untuk menyambut tadi tetamu tadi dan memuliakan tetamu berkenaan. Muslim semak rahmat Allah sekalian, nama perempuan itu kalau berdasarkan buku ni, nama dia Rifqah. Nama perempuan tu, nama perempuan tu namanya Rifqah, seorang anak gadis yang sangat cantik. Lalu Al-Azhar pun datang jumpa dengan abang dia dan jumpa mak bapak dia, memberitahu bahawa dia datang untuk meminang Rifqah untuk dijadikan isteri Nabi Ishaq AS. Dan dalam masa yang sama, dia telah memberikan berbagai hadiah termasuk emas, perak, pakaian dan berbagai-bagai lagi hadiah diberikan kepada saudara tadi, saudara perempuan tadi dan juga ibu dia. Kemudian seterusnya mereka setuju, tuan-tuan. Jadi hamba tadi nama dia Al-Azhar ambil perempuan tadi, bawa balik nak kerja pun Nabi Ishaq, bawa baliklah. Balik ke kampung tuang dia. Dan apabila sampai di kampung tuang dia, ini nikah zaman dulu tuan-tuan, bukan nikah pakai aku nikahkan nikah dah. Maknanya setuju tu nikah dah zaman dulu. Zaman dulu orang kita ni tak boleh buat gini. Jangan jumpa dengan patah ambil warna boh bini aku, aku jumpa pergi patah. Jangan gitu. Itu zaman lening. Zaman dulu lain. Zaman dulu dia setuju dia kekawin dah tu. Jadi kawan tu balik, ambil balik tuan-tuan majlis kan? Dan diserahkan kepada Nabi Ishaq AS. Dan Nabi Ishaq pada masa itu tuan-tuan, dia masih bersedih. Dia masih bersedih kerana kematian ibunya Sarah. Kematian ibunya Sarah tu Nabi Ishaq masih bersedih. Dia sayang sangat mak dia ni. Jadi bila datang isteri ni, dia kata orang panggil mengembirakan sikit hati dia kerana datang isteri dia. Kemudian mengikut apa yang disebut dalam kitab Nazarat fi Ahsanul Qasah, Rifqah ini hidup bersama dengan suaminya Nabi Ishaq, tetapi dia seorang perempuan yang mandul yang tidak dapat melahirkan anak. Oh, begitu pula. Dia tak boleh nak beranak. Dan dia hidup selama 20 tahun dalam keadaan mandul. Mana 20 tahun tidak beranak. Kemudian Nabi Ishaq AS berdoa kepada Allah Ta'ala dan hasilnya isterinya Rifqah mengandung. Maknanya apa tuan-tuan? Salah satu senjata yang boleh kita gunakan, senjata yang boleh kita gunakan untuk menghadapi masalah tidak ada anak, antaranya selain pada berobat, berdoa. Jangan putus-putus berdoa. Antaranya Rabbi la tazarni fardain wa anta khairul warithin. Itu disebut dalam nas Al-Quran. Rabbi la tazarni fardain wa anta khairul warithin. Ini doa yang selalu dianjurkan dibaca oleh mereka-mereka yang tidak ada zuriat keturunan. Ya. Kemudian seterusnya, setelah dia mengandung, bila tiba dia nak beranak, dia telah melahirkan dua anak kembar. Rifqah ini melahirkan dua orang anak kembar. Satu namanya Isu dan satu lagi namanya Ya'qub. Anak Nabi Ishaq kan Ya'qub. Jadi dua orang. Satu nama Isu, satu lagi nama Ya'qub. Dan ada ulama kata, sebab apa dia nama Ya'qub? Ya'qub minta tuan kerana apabila dia keluar daripada perut ibunya, dia memegang tumit saudaranya. Maksudnya dia keluar, anak pertama tu keluar, lepas tu dia ikuti anak seterusnya. Masa dia keluar tu dia pegang tumit abang dia masa dalam proses keluar tu. Maka sebab itu dinamakan sebagai Ya'qub.
Ini siapa kata tuan-tuan? Riwayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata dalam Qasasul Anbiya. Dan seterusnya Nabi Ishaq alaihissalam mencapai umur 60 tahun. Siapa 60 tahun? Itulah setakat anak yang dia ada. Iaitu satu nama Isu, satu lagi nama Yaqub. Jadi ulama menyebut dua ini kembar. Jadi kembar ni masa dia tak ada beza masa sangat, keluar dulu lepas tu keluar kemudian. Jadi Nabi Yaqub ni adik lah dari segi kembar tu. Bukan kata beranak setahun lepas tu dua tahun kemudian beranak lagi. Tidak, kembar ni. Saya sebut tadi kembar. Kemudian inilah dua orang anak Nabi Ishaq. Anak Nabi Ishaq alaihi salam. Kemudian muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, dua-dua anak ini mendapat perhatian daripada kedua ibu bapa masing-masing. Di mana Nabi Ishaq, tuan-tuan, Nabi Ishaq ni dia sangat mengasihi Isu. Nabi Ishaq ni dikasih hak abang tu. Dikasih hak abang. Manakala isterinya Rifqah mengasihi Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi kata pengarang ini, dia kata ini satu kebiasaan. Satu kebiasaan manusia kan, dia ada perasaan anak kita mengamal tuan, kita ada hak sayang sikit kan. Kadang-kadang ada sayang hak abang, kadang-kadang ada sayang hak bosu, kadang-kadang ada hak sayang hak tengah. Dia ada perasaan-perasaan itu dan itu dianggap sebagai satu benda yang biasa. Dan apabila begitu berlaku, maka anak tadi membesar tuan-tuan mengikut orang yang dia kasih. Contohnya tadi Isu bila dia membesar, dia mengikut trend Nabi Ishaq. Bekerja kuat, duk pergi ke ladang, menyembelih binatang. Manakala Nabi Yaqub, dia seorang yang lembut, penyabar, seorang yang tenang, mengikut style mak dia. Mengikut style mak dia iaitu Rifqah ni. Sebab dia banyak mengadu hal kepada mak dia, waktu mengadu pada ayah dia. Perbezaan. Jadi tuan tengok, dan kita learning pun begitu juga. Kita tuan tengok anak dalam masyarakat Melayu, di mana anak-anak yang mengikut trend bapa ni, kan dia kasar, ayah banyaknya. Kan, anak banyak mengunang. contohnya, mak buat kuih, anak buat kuih juga. Biasanya, dia ikut trend. Dia ikut trend. Dua-dua ni membesar dalam keadaan begitu. Cuma tuan-tuan masuk sekalian, kita nak tahu di sini, kisah sini. Kisah apa tuan-tuan? Bagaimana Allah Ta'ala boleh memberikan pangkat kenabian itu kepada Nabi Yaqub, tidak kepada abang dia Isu. Jadi ada ceritalah. Ada ceritanya. Ceritanya, dia kata apabila Nabi Ishaq ni dah meningkat tua tuan-tuan, mata dia buta. Kaffa basaru, mata jadi buta. Atau kalau tak buta pun orang panggil kelabu, tak apa nampak, balang-balang. Tak apa nampak. Muta tak apa nampak. Kemudian tubuh badan dia tak kuat dah. Dia tak kuat dah. Maka dia nak memberkati, dia nak doa anak dia nak tinggal. Jadi nak doa mudah-mudahan anak dia hak dia tinggal jadi orang soleh. Jadi kemudian dia pun panggil anak sulungnya. Nabi Ishaq memanggil anak sulung bernama Isu. Ya bunayya at'imni lahma saydin waqtar minni ad'u laka bidu'a da'ali bihi abi. Dia berkata, wahai anakku, dia kata pada Isu anak dia hak sulung, wahai anakku, cuba beri makan kepada aku daging binatang perburuang. Aku berasa nak makan daging binatang perburuang. Mungkin cari daging tu. Dia nak, dia uji dulu. Dia doa wadah-wadah gitu tuan-tuan. Dia uji anak dia sanggup tak ikut perintah. Dia kata, aku berasa nak makan. Dan lepas tu sila dekatkan dirimu kepada aku supaya aku doa. Aku boleh doa supaya Tuhan berkatkan engkau. Jadi Isu dia tuan-tuan, bila dengar Nabi Ishaq kata begitu, dia pun bergegas pergi memburu binatang ayah dia nak. Ini saya nak cerita ni tuan-tuan. Cerita ini ada disebut oleh Ibn Al-Asir. Ibn Al-Asir seorang ulama sejarah dalam Al-Kamil fi Tarikh. Disebut dalam kitab tu. Walaupun kalau kita nilai mungkin kisah ni tak apa kuat mana, tapi kita nak cerita ini yang berlaku. Disebut semula oleh Ibn Al-Asir. Dia kata Isu keluar memburu binatang untuk mencari binatang yang menjadi kehendak ayah dia. Dan dalam masa yang sama, isteri dia Rifqah duduk dalam rumah dengar. Dengar suami dia nak bekatkan anak dia nama Isu ni. Dia pun, tuan-tuan, dia pun panggil Yaqub. Faqala li Yaqub ya bunayya izbah syatan washwiha.
Dia kata anak kau, cuba musmelih seekor kambing dan mu bakar kambing tu, walbah jildah, kemudian kulit dia mu ambil, mu pakar kulit dia. Ha, kawan tu tak jadi luar kan, jadi suruh pakar kulit dia, bau kambing lah. Ha, pakar kulit dia, wa qaribha ila ila abi, kemudian kamu pergi duduk kat ayahmu. Ha, dia suruh pergi duduk kat ayah dia. Wa kullahu ana ibnu ka'is, dan katakan kepadanya, aku anakmu Is. Ha, katakan padanya anak-anak. Maka Nabi Yaakob pun mengikut apa yang disarankan oleh ibu dia, dia pun memukakan, bawa makanan beri pada ayah dia. Wa qala, kata apa ni Nabi Yaakob pada ayah Nabi Ishaq, ya abatah kul, ayah saya bawa makanan, sila makan. Qala man anta, jadi kali dia buta, dia tanya man anta, kamu ni siapa? Dia dah ampuk kan, dia tanya mu ni siapa? Anak bin Ka'is. Jadi jawab Yaakob, aku anak ayah lah, anak sulung ayah Is, dia Yaakob. Ha, saya nak cerita, nanti kita ulas cerita ni tuan-tuan, benar tak benar cerita ni, cuba kita dengar dulu. Ha, mungkin tuan-tuan kata ngaruk cerita ni, sabar dulu. Ha, dia kata saya ni anak ayah sulung Is. Ha, jadi Is ni dia seorang lelaki yang perkasa dan dia banyak bulu, dia bulu tangan dia bulu. Ha, Nabi Yaakob tak bulu tangan, dia tak bulu, kan ada lelaki tangan bulu banyak kan. Ha, ya. Kemudian Nabi Yaakob pun setuh tangan apa ni, Nabi Ishaq setuh tangan Nabi Yaakob. Bila setuh tuan-tuan, dia rasa tangan tu licin. Ha, dia kata aku setuh, aku berasa macam Is, tapi tengok bau berasa Yaakob ni. Dia kuat hidup tu tak, dia tahu dah, dia pelihara kambing lama kan, dia tahu takkan dah nak beza kambing lah. Dia kata macam bau Yaakob je, dia kata. Faqala ummuhu, tapi mak dia duduk dalam rumah, mak dia kata kul innahu, makanlah orang hidang dah tu, hak hidang tu Is, bukan Yaakob. Pada Nabi Yaakob hak dekat hidang tu. Wakana Is, jadi itu saya sebutkan tadi. Kemudian semak-semak kan, jadi Nabi Ishaq pun makan dan mendoakan kepada Nabi Yaakob alaihissalam, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan dalam kalangan zuriat keturunannya para Nabi dan Raja-Raja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan untuk zuriat keturunannya orang yang menjadi Nabi dan Raja-Raja. Maksudnya bekal lah, hebat lah doa tu. Ha, kemudian Yaakob pun dah didoakan, dia pun berlalu, datang pula Is, dia bawa menatang binatang tadi tuan-tuan, dan dihidangkan pada bapanya. Dibawa binatang tadi, bapa dia kata ya bunayya, jadi mengaku dia kata ayah saya lah Is. Kata Nabi Ishaq, ya bunayya qad sabaqaka aku, nampaknya kamu telah didahului oleh adikmu. Dia tahu adik dia, kamu telah didahului oleh adikmu, tapi dia tidak menghampurkan tuan-tuan. Cuma dalam cerita ni kata pahala Is liqtulna Yaakob, yaqtulanna Yaakob. Is kata puasa sungguh kata dan ke dia dulu. Jadi Is kata aku bersumpah akan bunuh Yaakob. Di sini cerita ni tuan-tuan, takkanlah adik beradik nak bunuh kih macam gini ya. Ishaq kata, wahai anakku, walau bagaimanapun ada lagi satu doa yang aku simpang untuk kamu. Ada lagi satu doa aku simpang untuk kamu. Lalu Nabi Ishaq mendoakan untuk zuriat keturunan Is, bahawa zuriat keturunan itu akan menjadi ramai sebanyak bilangan pasir di bumi. Oh, bilangannya ramai. Dan kemudian bilangan dia tidak akan dijadikan hamba abdi ataupun dikontrol oleh bangsa-bangsa asing. Doa juga diperkenankan. Ini tuan-tuan masyarakat, saya nak sebut cerita ini. Jadi saya tak nak panjang lah, kita punya segena sudah berlaku. Cuma saya nak cerita, benarkah cerita ini? Ini benarkah cerita ini? Akan kita tengok minggu depan. Yang penting sekali kita tengok pengajaran di sebaliknya. InsyaAllah kita akan teruskan untuk mengikuti benar atau tidak. Kena mari minggu depan lah. Mari sebulan minggu depan dah. Sekatu saja. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.